Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani bataghaw wara adzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman, kelapangan waktu, sehingga kita pagi ini sama-sama hadir ke masjid yang kita cintai ini. Doa, salawat dan salam mari pula sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah menyampaikannya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita. Minggu yang lalu baru sampai pada yang nomor 3, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi dari 6 syarat untuk menjadi ahli waris Jannatul Firdaus, yang nomor 4-nya adalah walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kehormatannya. Kalau makna aslinya, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dan itu sangat berkaitan dengan ayat berikutnya, illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, ya, kecuali kepada istri atau pasangan. Kalau disebut istri saja, berarti yang menjaga aurat itu laki-laki. Tapi kalau pasangan, berarti keduanya, laki-laki perempuan, harus menjaga aurat, ya. Yang boleh melihat aurat itu pasangannya. Mohon maaf Bapak Ibu-ibu. Ya, pasangannya atau budak-budaknya. Kalau yang demikian dia tidak tercela. Membahas masalah menjaga aurat untuk kehidupan hari ini Bapak Ibu-ibu itu lumayan sulit. Karena memang semakin hari kehidupan manusia ini semakin menjauhi, maksudnya sebagian, ya, tidak semuanya, ya, yang lain masih tetap istiqomah menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, tapi kemajuan ini sangat mempengaruhi. Sehingga orang yang seharusnya menjaga kemuliaan dirinya dengan menjaga auratnya,
orang tidak lagi memikirkan itu, malah terkadang menyepelekan. Ambo di komplek ambo itu ada tiga institusi atau tiga lembaga pendidikan. Ada sanawiyah, ada SMA, ada TK. Itu yang agak menggelitik TK ini. Di depan kampus Muhammadiyah itu atau perguruan Muhammadiyah itu sudah ditulis besar-besar, kawasan berbusana muslim. Nah, itu orang gaek mantan anaknya ke sekolah, macam-macam lo modelnya. Anaknya pakai jilbab, rapi-rapi, kalau anaknya padusi, amaknya pakai sarawak ketat mantan anaknya. Itu nyoba lo adiknya cik lai, padusi lo 2 tahun umurnya, apakai baju tali salai je nya, baju sekarek lo nya. Itu acok ambo diskusi-diskusi jo wali murid untuk itu. Ado nilai berubahnya ketika memahami betapa pentingnya menjaga aurat, menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan. Ado lo nilai langsung menantangnya. Ketika di kecian, iko anak ibu badek bagi baju untuk iko. Baju sakareknya tu tali salai lo siko. Inyo kan ketek lupa lun kau mengerti lagi. Aku paham orang tua. Di kecian lun mengerti, adolo anak murid ambo, ya, lah jadi guru lo maja di Kurota Akyun. 2 tahun kurang umur anaknya lu, tapi dek lah babiasan pakai jilbab sajak bayi, tangga jilbabnya menangi yo. Dia lon jilbabnya menangi yo. Lado rasa malunya umur 2 tahun tu. Jadi tergantung membiasan saja sebenarnya. Jalo dikecekan anak ketek lo nak mengerti. Nyo pituanyo lado dari ketek tanjuanjo la gadang ta bau-bau la tuo taruba tido kan mati jadi parangai. Dek lah biasan baju-baju ta buka aurat tu sampai gaek untuk itu ya nyo. Jadi bapak ibu-ibu, betapa pentingnya kita menjaga kemuliaan. Tidak hanya perempuan, begitu juga laki-laki. Nabi pernah menegur sahabat yang namanya Ma'mar. Ma'mar itu kebetulan terbuka pahanya. Disuruh oleh Nabi menutupnya. Jadi bagi laki-laki, paha juga aurat. Oh, lama-lama ianya. Pagi-pagi menjalanan wawaw duo, kaki serawa sampai siko, tersingkok pao 2/3. Ya. Anam babayo lo, nyu ninik mamak lo dah. Tak ada malunya je kemenakan. Eh. Bukan awak menyalan orang punya wawaw lo, bapak ibu-ibu. Ko jangan salah terjemah lo, ko ustaz lo nyinggung-nyinggung awak lo, itu lo. Persoalan menjaga aurat. Bahwa yang punya aurat itu bukan cuma perempuan, laki-laki juga harus menjaga auratnya, dan dia juga tahu batas-batas aurat itu di mana gitu. Jadi bapak ibu-ibu, ternyata Allah menetapkan salah satu di antara 6 syarat agar seseorang menjadi ahli waris Jannatul Firdaus itu adalah menjaga kehormatan atau menjaga auratnya. Sampai-sampai bapak ibu-ibu, dalam pemahaman sebagian ulama, ketika ditanya oleh Sayyidina Ali kepada Nabi, ya Rasul, kalau engkau besok wafat, meninggal, siapa yang berhak memandikan engkau? Itu kan menyangkut kehormatan dan aurat juga di situ. Secara tegas Nabi menjawab, mirrijali min ahli baiti, laki-laki dari keluargaku. Fenomena yang ada di tengah masyarakat,
ketika jenazah dimandikan, terutama jenazah laki-laki, itu di sekitar jenazah itu berkerumun pula perempuan yang sebagian tidak ada hubungannya dengan jenazah. Saya baca sebagian ulama memahami, karena Nabi menjawab laki-laki dari keluargaku, dan saya dengar langsung juga dari Ketua MUI Sumatera Barat, Pak Gus Rizal, bahwa tidak dianjurkan, bukan tidak boleh, jangan salah pemahaman, tidak dianjurkan kalau laki-laki meninggal, anak perempuannya tidak dianjurkan memandikan. Itu kalau dianggap tidak boleh, beko tiba pertanyaan. Di sungai yang ada tiba pertanyaan. Ah, pertanyaannya, ambo, jo apa ambo berdua aja di rumahnya Ustaz. Nyo tidak ada punya anak laki-laki. Kalau tidak boleh mandian itu tidak dimandi orang kayak ambo. Nyo, ambo nak mainannya. Kalau kondisinya seperti itu, bukan tidak boleh, malah wajib. Sementara kalau ada yang laki-laki, ini baru terjadi sekitar seminggu yang lewat, mertua dari dokter Hadianto penyakit dalam, ya meninggal, nyurang Tanjung, ibu nabiaso bawa ke penyakit dalam Pak Dokter Hadianto, ambo pai situ. Kanonyo jamaah ambo tahun 2019 pai umrah ambo pembimbingnya. Lalu suaminyo ko bertanya, suami dari mertua laki-lakinyo bertanya. Tanyo ce ustad, ba'a manuri ustad, anak ambo nan padusi, entah seorang tak berdua, anak ambo berlimo ustad laki-laki, abad padusi, seorang nan disiko. Aba'a marancaknya Ustaz, satu na laki-laki ku mamandian. Ya, lalu mau kecian untuk nan tadi. Akhirnya sebelumnya nyo lah bertanya lo ke orang. Sebelum bertanya kambo lah bertanya lo. Jawabannya sama. Tak usah. Ya. Kenapa Bapak Ibu-Ibu? Karena memandikan jenazah itu, apalagi kalau selain keluarga, kita tidak ingin terjadi fitnah. Tidak ingin terjadi fitnah. Kan keadaan jenazah kok tidak samur. Ada jenazah yang lain tidak ba'a-ba'a, tidak sakit, tidak ada cacat, tidak ada ba'a. Tapi ada jenazah nanti yang meninggal kecelakaan, kepalanya apa namanya retak segala macam. Kalau de orang awak ko, kalau nan bentuk-bentuk itu tu ketuju dah mencalinya baanyo. Padahal itu tidak boleh. Tak perlu lo awak tahu lo ba jenazah tu pokok segala macam. Makanya dianjurkan keluarganya yang mengambil bagian memandikan, mengapa nih keluarganya ndak ikut orang lain ndak masalah. Pidik ditampe awak ku ado urang nan awak tuon namonyo ku ampe. Nah, itu pun dia harus menjaga amanah. Beberapa tahun yang lalu ada program dari Unsur Alim Ulama, itu kita kumpulkan di sini selima kaum. Baso orang nama mandian jenazah tu harus menjaga amanah. Tak boleh mencari tuan di luar sedikit pun tentang aib daripada jenazah. Kalau orang tak amanah, kau ceritanya di lapau. Dalam 3 hari kau sejak memandian sana, tak ada lama makan dan ni. Berdoso atau tak berdoso? Padoso. Nah, patah selero neneknya. Sebab kaki dan amputasi itu nak tanggung baunya. Buka banyaklah ceritanya. Dia bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, jadi yang sesungguhnya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa setiap kita wajib menjaga kehormatan, wajib menjaga kemaluan.
Terus yang berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulkan kepadanya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa amanah itu sesuatu yang berat. Jangankan manusia, ada makhluk-makhluk Allah yang besar sebelumnya seperti gunung, langit, itu pernah ditawarkan amanah kepadanya. Tapi semuanya mengelak, semuanya menolak. Kenapa menolak? Karena meyakini pertanggungjawaban amanah ini tidak main-main. Berat. Jangankan mengabaikan amanah, mengurangi amanah saja, itu sudah berat nanti resiko yang harus ditanggung. Apalagi tidak melaksanakan amanah. Maka kalau berkaca kita kepada orang-orang dahulu, tidak satu pun kita dengar orang yang salih menerima amanah, lalu dia berbesar hati sampai syukuran, itu tidak ada. Rato-rato nan menerima amanah ko merasa sedih, merasa terbebani, merasa dapat musibah. Kalau Umar bin Khattab limo baleari sure wasiat nan diagian nanyo tarimo dari Abu Bakar itu nyobao-bao menangi-nangi jo nyotari. Ditanyo urang barek menangi Amirul Mukminin. Barek ke menangi dan barek bertanggung jawabannya. Sampai ada riwayat menceritakan kata Umar, andai kata semasa aku memikul amanah ini, ada seekor binatang jelek yang tidak makan, binatang buruk tidak makan, Allah akan minta nanti pertanggungjawaban kepadaku. Jan manusia tidak makan leh, menderita, binatang buruk jo. Siku ndak makan, ambo jadi pemimpin ketika itu. Ditanya oleh Allah bisa bagus sampai ndak makannya. Maka orang kalau berpikir seperti itu, ndak ada orang nang kambante kambiang ge ketika ada pe amanah. Bab itu nan nyo bayangkan bukan fasilitas dari amanah. Nan nyo bayangkan adalah bagaimana cara mempertanggungjawabkannya besok amanah-amanah ini. Gunungnya tidak mau nerimo, langit tidak mau nerimo, nyotolak lek karena barek pertanggungjawaban. Kalau atas dasar itulah orang menerima amanah, dia pasti berjalan lurus. Tapi kalau tidak, ayo jalilah kini ya, gajilah sekian, tiok tanggal 1 nerimo 16 juta. Tanggal 5 narimo berapa? 58. Asa tahun tambah lo 5 kali 450. Pokok 2, sekian miliar setahun. Tapi ada jo karajo-karajo yang tidak amanah. Karena kadang-kadang orang memandang amanah itu bukan pertanggungjawabannya, tapi fasilitas di balik amanah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penting juga kita sadari bahwa semua kita menerima amanah. Kau wak tunjuk-tunjuknya orang kau, awak kau narimu amanah loh. Yang tiap-tiap kita akan mempertanggungjawabkan amanah itu. Ya. Mungkin wak yo ndak jadi Pak Dusun, ndak menjadi Pak Jorong, ndak menjadi Pak Wali Nagari. Memimpin keluarga kita saja itu amanah. Istri dan anak-anak menjadi pertanggungjawaban dunia dan akhirat.
Jadi mari sadari bahwa amanah yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tidak disia-siakan. Di sini bukan hanya satu amanah ya, tapi ada lagi satu janji. Melaksanakan amanah dan menepati janji. Jangan murah-murah berjanji. Untuk menyenangkan hati orang tu janji-janji ya Pak. Kira ndak tetap pati. Ya. Atau supaya dia pilih orang tu janji-janji. Padahal ndak tetap pati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir. Walladzinahum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara solatnya. Jadi jelas sekali bahasa agak tinggi sih urgensi solat itu Bapak Ibu. Enam macam nan disabuian nan bisa membuat orang menjadi ahli waris surga Firdaus itu dua solat. Di awalnya solat yaitu solat yang khusyuk. Di akhirnya juga solat, solat yang terpelihara. Jadi tentang amalan solat dua yang perlu jago. Pertama jago kekhusukannya. Jangan sampai solat tapi tidak khusyuk. Meskipunlah kita bahas panjang lebar dulu bahwa solat khusyuk itu tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Iyo Pak ya. Banyak hal nak membuat solat awak ndak khusyuk beko. Kalau tambik awak nan subhat nan haram apolai acok, pasti ndak khusyuk solat. Kalau ndak paham awak tentang ibadah nan awak kerajaan ndak khusyuk lo deh. Ndak awak jago kesucian badan pakaian ndak lo khusyuk solat. Ndak pandai awak menyambungan makrifat kepada Allah ndak lo khusyuk solat. Jadi itu yang harus kita tingkatkan. Di awal solat itu bagaimana kita menyambungkan makrifat dengan Allah. Sehingga nanti solat kita khusyuk. Tapi kalau dari awal awak lama-lala-lala dalam solat. Apalagi sebagaimana kita sampaikan sebelumnya. Setan itu luar biasa. Orang-orang nan hebat saja tembus dinyo. Apoleh awak-awak nang kurang-kurang hebat, apoleh nang ndak hebat kok. Mudah bagi setan. Bisa badan awak jo disiko oleh setannyo, pikiran, perasaan awak dibawanya kama-kama. Nah. Yo sembahyang di masjid raya lima kaum, tapi nang takana ada pai ke Batam minggu datang. Tidak kebanyak lo urusan antigen segala macam, sedang sembahyang dipikirin. Begitu hebatnya. Kenapa dia hebat? Dia bisa menembus hati kita tanpa berbisik ke telinga kita. Yuwaswisu fi sudurinnas. Jadi pertahanan awak tidak bisa seketek doh. Harus hebat lo awak. Harus santiang lo pertahanan awak. Barunya tidak bisa menembus. Jadi sekarang yang masalah menjaga ini. Apa yang perlu dia dijaga? Banyak kekusukannya dijaga, waktunya dijaga, jangan berlalai-lalai. Kalau tahu juangnya tari. Tak tahunya peringatan Allah dalam surah An-Nisa, tando munafik tu, ya wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau nyo ndak mendirikan solat, nyo dirikan solat bermalas-malas. Tak lambik semayang. Awaklah balik masjid untuk kau punya baru semayang lu. Azan lagi terangar tadi. Kadang-kadang nak pulang masjid kalau menjagon. Tadi kau pergi masjid lah berjagon. Akini balik masjid ulang jagon lihat. Alun jo jagong leh. Lah balik lu dari masjid lah dengan ceramah lu salah muah. Malas. Itu dari segi satu baru bermalas-malas. Belum lagi yang lain. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu setelah kita pahami rupanya
Indak banyak lo syarat nan diminta di Allah doh untuk kita bisa menempati surga tertingginya kelak enamnya. Yo, lebih banyak daripada syarat calon CPNS bisa ujian. Yo, lebih limo balik syaratnya. Alun tentu lulus leh. Aku syarat masuk surga enamnya. Cuma awak ba'a memahaminya bapak ibu. Mudah-mudahan kajian kita ko bisa meningkatkan kualitas segala-galanya. Salat, kalau yang menerima amanah melaksanakan amanah dan biasa salamu ko ndak menjaga kehormatan awak lah gaek tapi pakaian bentuk pakaian anak gadi jo. Anak gadi jo ndak menaka bentuk itu lah. Awak ko awak lah gaek. Berubah wak sedap boleh. Kini itu bapak ibu, mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang diperbanyak maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.